Lady Nayeon sebut insiden kecelakaan bareng Randy ke Jaernet mukjizat Tuhan. Berita terkini seleb. Lady Nayeon sebut kecelakaannya bersama Randy ke Jaernet sebagai mukjizat Tuhan Yang Maha Esa. Dikatakan Lady Nayeon, bersyukur selamat dari kecelakaan tunggal bersama Randy ke Jaernet. Adapun insiden kecelakaan yang dialami Lady Nayeon dan Randy ke Jaernet itu terjadi pada awal Agustus tahun 2023 lalu. Terima kasihku atas anugerahnya aku bisa selamat dari kecelakaan tanggal 1 Agustus lalu. Tulis Lady Nayeon di akun media sosialnya. Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Lady Nayeon merasa mendapatkan keajaiban dari Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya. Semua ini mukjizat Tuhan, lanjutnya.